kopi tu sekejap je. Oh, beribu komen. Like lagi lah. Tak sama. Dalam usrah, insyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala pimpinlah untuk saya mengambil sebanyaknya ibrah dan juga hikmah daripada usrah ni. Jadi saya nak kongsi sebab tu yang Ustaz Zul kata tadi, qurrata ayun adalah satu perasaan suka yang tidak terkata-kata, tak boleh nak diterjemah dengan ungkapan. Dia nampak hitam putih warna-warni kehidupan adalah mata ain, mata itu sendiri. So inilah satu perkara yang apatah lagi kita boleh bawa. Meninggalkan anak dan isteri ni di satu tempat wadi yang kering kontang. Dan sebenarnya itu banyak. Mak dia dah mula rasa tak sedap hati, dia rasa macam ada yang tak kena dengan anak dia. Pada pukul 1:30 malam, iaitu 1 Jun. Alah, tak best lah keluar ni. Tak balik. Tak best keluar. Baby intai papa ke? Wait. Di seberang tu tak pasal. Dia make di seberang tu. Pakai tisu lagi tak?